kreatif dan produktif, prajurit TNI Korem 01 Lilawangsa dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di seputaran asrama TNI Junda Korem 01 Lilawangsa Kota Lumajang menjadi suatu tempat ekowisata. Sering kita melihat banyak masyarakat memilih untuk bersantai di tempat sederhana, khususnya di wilayah Kota Lumajang. Selain terasa nyaman, juga dapat menikmati berbagai kuliner yang disajikan. Tentunya tidak lupa dengan seduhan kopi khas Aceh yang terkenal sejak dulu kala. Selain itu, tak kalah menariknya, sebagian warga Aceh memiliki hobi memancing sambil bersantai menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Mencermati perkembangan itu, sejumlah prajurit TNI mengembangkan produktifnya, mengubah lahan telantar yang ada menjadi berguna dan berpenghasilan. Di antaranya membuat kolam pancing maupun ekowisata. Sementara itu, Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumirat Timbas Kora mengatakan kreatif dan produktif yang dilakukan prajuritnya sangat baik dengan memaparkan lahan terlantar yang ada hingga berubahnya menjadi suatu tempat usaha mandiri. Jadi pagi ini memang kita menabur benih, ya total sudah ada 10.000 ikan, campur ada ikan mas, ikan nila. Ya. Sebenarnya kita punya kolam ini sudah lama, cuma tidak terawat. Jadi kita berinisiatif untuk memperbaiki kolam ini sehingga memiliki nilai ekonomis. Nanti setelah kita rapikan, kita jadikan ini seperti tempat wisata pemancingan. Ya. Nanti akan dikelola untuk meningkatkan hasil, memberikan pendapatan bagi prajurit yang ada di tinggal di asrama kita ini. Ini asrama Junda ya. Ya siapa tahu nanti memang masyarakat bisa memancing di sini, kemudian dapat ikan, ditimbang, kemudian membayar. Jadi ada nilai hiburan, ada juga nilai ekonomis. Jadi siapa saja boleh? Konsep kita begitu, nanti kita siapkan ada kafe di sini ya Pak ya, siap. Warung kopi. Kita kan tahu di wilayah sini kan memang masyarakat kita kan hobi ngopi, duduk, bercengkrama. Ya, nanti kita siapkan tempat yang alami, kemudian di sekitar kolam ikan ini, kemudian ada yang memancing. Nah, itulah konsep yang kita rencanakan. Membuat nilai ekonomis dan juga rekreasi, ada wisata nanti untuk anak-anak ya bisa bermain di sini. Kita punya kolam selama ini tidak terurus yang kita gunakan ini, terutama di masa pandemi, apalagi beberapa sektor terpuruk ya. Ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendapatan prajurit karena ini juga nanti kan dikelola oleh prajurit yang ada di sini. Paling tidak dia bisa pertama menyalurkan hobi, kedua juga mendapat penghasilan tambahan dari ikan-ikan yang dipancing oleh masyarakat yang hadir. Demikian. Tentu hasilnya dapat dirasakan bagi prajurit TNI itu sendiri maupun masyarakat luas. Saat ini kolam yang terletak di asrama TNI Junda Korem 011 Lilawangsa Kota Lumajang tersebut sudah berisi sebanyak 10.000 bibit ikan mas dan ikan nila.